Tunggal putra andalan milik Indonesia, Jonathan Christie, telah jadwalkan untuk bertarung satu sama lain menghadapi pemain asal Malaysia, Song Jovan, dalam sebuah ajang bergengsi dengan tajuk Round of 32 Korea Open Badminton Championships 2022. Keduanya dijadwalkan untuk berlaga pada Selasa, 5 April 2022. Namun perlu dicatat ya guys, estimasi pertandingan bergantung pada partai-partai sebelumnya. Satu hal yang pasti, kemenangan menjadi ambisi utama Jonathan Christie dalam laga ini. Ya guys, ajang bertajuk Korea Open Badminton Championships 2022 ini sendiri sudah dimulai sejak Selasa, 5 April 2022 dan akan berakhir pada hari Minggu, 10 April 2022 mendatang. Untuk nomor tunggal putra, Indonesia masih memiliki dua wakil lainnya, yakni Anthony Ginting dan Cesar Hiren Rustavito. Nah guys, dalam kesempatan kali ini admin mau bertanya sama kalian nih, kira-kira mampukah Jonathan Christie mengalahkan Song Jovan dan lolos ke 16 besar Korea Open 2022? Tulis prediksi kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.